Halo subscriber MBA channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Oke, tema kali ini kita akan mereview sebuah mustika ya, mustika wulung. Mustika ini adalah hasil dari sebuah tirakat ya, oleh seorang spiritualis yang ada di Sumedang ya. Sebelumnya sudah ada ya, saya pernah pegang yang satu sebelumnya karena ada dua, jadi ini yang keduanya. Yang pertama sudah termaharkan ke sahabat saya yang di Kuwait ya, sudah diambil dia. Ini sekarang masih ada satu lagi, itu memang sepasangnya ya. Jadi ini satu lagi, ini pemiliknya dulu adalah seorang spiritualis, biasa dipanggil Abah atau Uwa, tapi namanya saya nggak sebut. Di Sumedang yang punya tempat yang benar-benar sakral ya, yang biasa dipakai untuk tim dunia lain atau uji nyali ya, yang biasa orang yang uji nyali di situ kakinya bisa ditarik-tarik karena memang banyak penunggu atau gaib yang bersemayam di guanya atau di tempatnya ya. Ya langsung aja saya bahas ya. Kekuatannya ini lumayan ya. Kalau teman-teman pegang seperti ini, dia seperti betulnya. Ya. Kalau kita pegang genggam seperti ini, dia seperti ada aliran tusuk-tusuk di dalam. Itu menandakan benda itu berenergi ya. Mustika ini dari batu Yaman Wulung ya. Yaman Wulung ini juga mempunyai ada gaibnya di dalamnya, jadi punya kekuatan untuk proteksi yang sangat kuat, bisa memproteksi pemiliknya dari serangan-serangan teluh, santet, guna pelet apalagi. Jadi bisa melindungi dari senjata tajam, senjata tumpul, senjata api. Cuman kalau yang seperti ini sebaiknya jangan untuk dicoba-coba ya, atau dites ya, karena gaibnya belum tentu berkenan kalau dites-tes gitu loh. Apalagi Anda belum dekat dengan gaibnya. Maksud saya belum ada penyatuan, belum ada kecocokan. Jadi perlu waktu ya. Nanti kalau kita sudah selaras, ada waktunya kita bisa mengujinya. Ibarat seperti ini ya, teman-teman melihara seekor harimau. Dari kecil sampai besar itu akan berbeda jika teman-teman memelihara seekor harimau yang sudah besar. Langsung mungkin ada kemungkinan jadi Anda bisa cedera akibat rekaman harimau tersebut. Tapi kalau kita merawatnya dari kecil, walaupun juga ada kemungkinan, tapi kemungkinan jauh, persentasenya lebih kecil. Baru seperti itu ya. Buatlah penyatuan dulu dengan benda Anda. Jangan terlalu terburu-buru untuk menguji karena melihat video atraksi seseorang. Anda belum tahu berapa lama dia merawatnya. Seperti itu aja. Oke, bentuknya oke. Nanti seperti ini tembus ya. Coba saya ambil senter sebentar. Oke, lanjut lagi. Ternyata setelah di senter ini tidak tembus ya. Dia modelnya yang hitam pekat ya. Hitam pekat, tidak tembus jika di center. Oke, paling seperti itu aja reviewnya. Jika teman-teman berminat, saya maharkan juga. Ini benda lumayan berenergi kuat gitu loh, dan mahar masih terjangkau. Kalau teman-teman suka, ini sudah dalam keadaan seperti ini, sudah ada ringnya, silahkan bisa digunakan untuk harian. Oke, seperti itu aja. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua manfaat.